Rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Setiap minggu, kita melafazkan baik ikran ikan. Kita sebagai rakyat Malaysia memang terkenal dengan imej baik budi indah bahasa ini. Bangganya apabila orang luar negara memuji kesantunan budi bahasa rakyat Malaysia. Namun kawan-kawan, ada juga segelintir daripada kita yang kurang menghayati nilai ini. Ramai yang berbudi bahasa ketika memerlukan sesuatu daripada orang lain, tetapi lupa untuk berbudi bahasa dengan orang yang paling rapat dengan kita, iaitu ibu bapa kita sendiri. Kawan-kawan, namaku Amir. Inilah cerita aku. Semoga ini dapat menjadi pengajaran untuk kamu semua. Aku merupakan seorang anak tunggal yang dibesarkan oleh ayahku. Ayahku bekerja biasa-biasa je, tetapi dia amat sayangkan aku. Di sekolah, aku seorang murid yang cemerlang. Aku selalu dapat nombor satu di dalam peperiksaan. Kawan baikku Tan pula selalu dapat nombor dua. Walaupun Tan datang daripada sebuah keluarga yang berada, kami bersahabat baik. Pada suatu hari, Tan menunjukkan hadiah telefon pintar baru dia. Amir, tengoklah ini. Model terbaru. Kau kan sudah dapat nombor satu. Kenapa kau tak minta apa-apa hadiah daripada ayah kau? Betul juga kata Tan tu. Aku memang tak pernah minta apa-apa hadiah daripada ayah, walaupun selalu dapat nombor satu. Jadi, setelah pulang dari sekolah, aku terus minta hadiah telefon bimbit daripada ayah. Seperti yang dijanjikan, pada hari gaji beberapa minggu lepas itu, ayah mengejutkan aku dengan hadiah telefon pintar yang aku nanti-nantikan. Namun, itu bukan telefon pintar yang aku mahukan. Sudahlah model terpakai, keluaran beberapa tahun lepas pula tu. Tanpa berfikir panjang, aku terus campakkan telefon bimbit itu ke lantai. Tanpa mempedulikan perasaan ayah, aku terus lari dari rumah. Aku berjalan tanpa arah tuju sambil memikirkan betapa malangnya nasib aku. Kenapa aku lahir dalam keluarga miskin? Aku selalu bekerja keras dalam pembelajaran. Kenapa orang lain yang dapat lebih dari aku? Kenapa dunia ini tak adil? Macam-macam persoalan bermain di fikiran aku waktu itu. Sedang aku sibuk mengenang nasib hidupku, datang seorang budak lelaki duduk di sebelah aku. Dari luaran, aku rasa mungkin dia dari keluarga miskin ataupun gelandangan. Tapi aku cukup hairan. Kenapa dia tersenyum-senyum seorang diri melihat selipar yang dipakainya? Apa yang seronok sangat? Tak ada apa-apa. Tengok selipar ni. Cantik kan? Hairan aku dibuatnya. Biasa je selipar tu. Kenapa dengan selipar tu? Biasa je. Tak adalah cantik sangat. Mungkin biasa bagi kamu, tapi inilah rezeki untuk saya. Apabila keluarga saya ada duit, duit itu terpaksa digunakan untuk membeli makanan. Jadi, saya sangat bersyukur akhirnya dapat merasa pakai selipar baru ni. Aku terdiam. Malunya aku mendengar kata-kata budak tu. Selama ni, aku jarang bersyukur atas pemberian ayahku, sedangkan ramai lagi orang yang lebih susah di luar sana. Aku terus teringatkan perbuatan biadab aku terhadap ayah tadi. Ayah, maafkan Amir, ayah. Begitulah kisahku kawan-kawan. Dalam apa-apa situasi yang mencabar sekalipun, jangan sesekali kita menolak budi bahasa ke tepi. Apatah lagi dengan ibu bapa kita sendiri. Aku bersyukur kerana melalui peristiwa ini, aku dapat belajar untuk lebih menghargai pengorbanan ayah yang sangat aku cintai.